Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi di rumahnya Lek Sutira ini, guys. Bantu-bantu Rewa. Bisu itu kok. Sajane aku isin. Tapi wis piye meneh. Nutupi. Biar aku nak nubuk gelas permisi. Oh, awas tadi kayak tadi numpah mulu. Kamu kok dari. Ada siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi aku di rumahnya Mbak Sutira. Lagi rewah. Sambil neneng-neneng mantu gede. Mantu gede. Mantu gede. Mantu gede. Bisa itu ada bawi. Jadi ini rewang petaan. Apa itu petaan? Orang sunatan Mbak Pratikno. Ambune apa iki? Kira kosong malu, kosong malu kok ayam malu. Dagingnya nempel. Lah iya. Daging malu ayam. Daging apa ya? Sembah itu Pak. Udah. Lah. Bolu kukus. Bolu pandan. Kuwi jenenge bolu baljaran. Bolu apa? Baljaran. Bolu baljaran. Bolu pandan. Pandan baunya wangi pandan. Iki ora tak cokot lho. Jual lo, kayak suriah ki. Loh, jadi sudah dijual, baru dikukus lagi. Ini tadi masuk kulkas, dingin, dikukus, biar empuk lagi. Seperti itu. Iya. Aku habis makan lontong. Kameranya cetak pisan ya? Kameranya bagus, cetak. Oh, YouTuber. YouTuber. Wow. YouTuber kudu begitu. Ya sini nanti kelihatan ikut Mak. Aku kelihatan emang. Kelihatan dari sini. Enggak usah. Ya udah ngemeng-ngemeng dari situ enggak apa-apa. Heeh. Halo Pak Pratek. Halo. Isin to, guys. Isin aku pemirsa. Guys. Rambak itu istirahat ya guys. Ambil goreng rambak. Udah digoreng apa belum itu? Belum. Besok saya makan pesan Bu. Oh pesan. Pesan. Kah? Enggak. Oh. Usari sana. Oh berarti ini cuma wedang ya? Ayam satu. Kurang. Enggak. Oh. No. Ini khusus. Ini khusus no. Buat minggu nih. Nggih. Oh. Jadi Sabtunya enggak. Enggak. Oh. Ya, beauty untuk Sabtu. Ya mungkin suasananya lain tuh. Ini kan malam midodareni. Katanya begitu ya. Sesuk. Oh, sesuk. Malam Lailatul Qadar. Biasanya kalau orang pengantin tuh di rumah di pinggir puasa. Jadi puasa. Harus puasa sampai pas mau brengan tuh puasa. Boleh keluar keluar. Jadi melancarkan rezeki, melancarkan segalanya. Sendoknya sayur mau buffet dah Pak. Sendoknya sayur. Punya siapa? Buat buffetnya besok pesta. Belum. Wong kita orang nggak punya di itu punya centong cilik-cilik begitu doh. Orang sing juga penyajian orang ada penyajian mana? Persewaan. Aku punya. Nggak ada cilik-cilik centongnya kayak. Centong di yang persewaan. Baiklah sudah lihat. Iya kan tahu saya yang beli. Di mana? Di gitu kan yang enggak maksudnya yang nyewa ini loh. Nyewa apa? Nyewa. Oh, aku belum ngelihat ke sana kok. Belum lihat. Oh, belum lihat. Oh, udah datang. Oh, ada pokakasnya juga. Ditaruh di pajak. Sana. Oh, belum lihat, Bu. Tunggu di garasi di garasi. Oh. Di garasi. Di oh itu. Pak. Main bodoh. Terus dipatok. Sang wis. Dijual tapi urutannya kok kalau saya mendengar Peru jadi depannya Pak Rianto Pak Aris itu soalnya enak rata itu gede luas karena ini kan untuk
Ini iya harus diuruk dulu. Pakai tanah. Kalau itu kan udah tinggal bikin pondasi aja di sana mah ya. Tapi ini benderanya tuh lain dulu Mbak Safir. Jadi kene lho Ciputra iki duwe anak piro? Iya, dibagi-bagi ke sana bisnis. Oke, iki anak nomor piro? Safir piro? Mutiara iki anak nomor piro? Makanya kan antara Safir Mbak, oke? Kayak kotaan ini ya. Ciputranya sendiri, baik kakungnya sendiri itu sudah meninggal. Wis suwi. Dadi iki anak-anak sama mantu-mantu apa cucu apa ngono. Lah suwi Bu sama piro? Ini lumayan ya, di depan Bu Edi aja kan perumahan yang kecil begitu bisa jadi tiga ya. Iya. Ini kos itu 300 juta satu unit itu 300 ini, juta. Ini ini yang iya, depannya. Oh, iya kok Bu, sehingga nomornya terlalu abot. Iya. Hmm. Tapi harganya sama toh 300 juta. Mahal ya? Nah, 300 juta. Itu DP-nya piro ya? Angsurannya piro anu lho? Larang, modelnya itu baru ya, yang tiga itu maksudnya iya, beda, wah, makanya mahal ya. Modelnya bagus, jadi catnya juga lumayan. Pong memang bukan tanah kita. Iya memang. Belum mau pong. Tapi jangan tenang, kan sudah beli loro garasi. Jenengan rumah loro, kemudian tuh loro, aku loro. No problem tuh bu, bu nih, no pong. Ini malah cukup papa. Cici, rambut, telur. Terus yang iya benar terbang. Papa ki loro kono lho. Terbang. Ki loro telu papa diwate kono. Ora mung anu lho ya. Aku nak udan iki slip. Karena iki licin kamu sendiri. Iya, malah kowe tak pitik to Bu, tak ganti. Ganti sing kayak gitu. Seandainya. Nek sing kayak gitu kan. Yang ada kayak batu-batu gitu. Ini kayak gini. Iya. Kayak gini. Soalnya rumahnya ini ya pada begitu ya kecil ya pada begitu ya maksudnya pagernya tuh jadi lebih tinggi gitu ya susah ya. Tapi punya ibu trubus sudah dikeruk gitu. Oh udah jadi iya. Sudah diredakan buat masuk Bu Edi susah Bu Edi ya sempit nah, harus dibongkar itu. Ada gas ada motor aja sempit kan ada warungnya ada tokonya walaupun nyepet-nyepet kita punya punya aku sangat sebelah kono maunya apa kan tuh gue tak pojok-pojok ke rapi-rapiin. Iya, enggak kurang-kurang. Atau paling pojok sebelah situ kan bisa. Ada untuk mobil. Jadi enggak bisa masuk, Bu, kesempitan. Bisa terjeng. Iya, ya. Masalahnya iki ya ning kene iki. Tunggu, Mbak. Dulu. Mari kita coba bolu kukusnya. Enak. Jajaran. Jajaran. Dapat deh, tapi itu ingin kok kita. Wes. Di kok kita? Kenapa bagi saya kembang ini untuk kampung, untuk hiasan pengantin bu. Betul mbak, di sini. Sama. Iya. Ini kan jenisnya asparagus. Asparagus. Iya. Orang supir. Tuh bukan. Ini aneh loh. Ini kan kanduran yang paling aneh hidupnya dari zaman dulu aku kecil. Paling susah. Badan gitu. Terus main model. Bu, saya enak buang gue ya. Jangan sayang lu mau bajir. Dipangan. Oh, itu lagi dipangan teman. Eh, besok enggak rujak Bali ya. Rezeki ya di pari ini Gusti Allah itu. Ya, terus apa ya? Putu pusat saat gerong itu kan. Wes. Tadi di sudah direndahkan kandungnya. Terakhirnya dia naik ke atas gitu. Ben iku to. Ya cukup masuk. Soalnya kan kebile kan gede. Di kono. Marianto. Itu Bu itu apa? Giono, Giono ya? Giono dari? Bu, bikin ya. Jadi udah dikarang dia bawah. Nah, udah dikeluh juga. Besar. Nanti kalau dibangun ya udah kita ngalah ya memang resiko. Tapi kan untungnya tetap price. Aku buat bingung itu lemes. Stres. Kadang gitu loh Bu, keluarinnya bingung, kadang mundur maju. Ya itu resiko lah. Itu Bu Bayu tuh mobilnya terlalu ke depan. Ya, karena memang apa? Cukupnya segitu. Sebetulnya bisa dikasih kalau mobil, yang dulu yang daerah ya. Kecil bisa masuk. Bisa ditutup pagernya bisa dikunci. Iya, itu tanggung ya. Sekarang udah ganti mobilio.
panjang. Panjang, iya mobilnya panjang, jadi garasinya itu nggak bisa ditutup. Iya benar, normal begitu. Kalau dulu kan masih junior. Tapi nggak boleh ya kalau dibikin maju. Udah maju, udah maju itu. Udah maju karena mobilio itu kan panjang. Jadi garasinya itu nggak cukup, nggak bisa dikancing. Jadi dibuka, pintu pagernya dibuka. Pak Mahmud tuh naik ya, tempatnya. Naik kulit kan garasinya gede. Dan dulu lorak. Wah, gede. Karena memang sudah dipersiapkan. Untuk aku tempat mobilnya aku udah dipersiapkan. Besok tak gawe ke di Lombok Ijo. Kalau kayak dondong, kayak bimbing bulu gak? Oh, ya. Sayur asem. Asem-asem. Ini buat di... Woy, gue ngomong mbak. Apa nih? Ceker, ceker sama kepala. Tengkorak. Aku bisa. Ada yang kampung. Tak masak ya besok ya? Dan kono masakku roh itu ki mau sapi, ayam. Tidak makan sapi. Oh iya, tengkono tidak makan sapi. Tapi bakso doyan. Tidak makan sapi bakso doyan. Selamat ya main-main. Eh banyak. Karang asem itu. Karang asem. Iya itu. Aku seneng kok. Banyak di sana mayoritas. Jadi di sana juga banyak orang Islam di Bali. Kan di Bali itu kan suka banyak spa kalau di hotel-hotel itu kan mungkin dia apalah orang-orang barat ya. Iya. Bu, tapi itu memang menarik sekali ya, Bu. Kehidupan di Bali ini menjurusnya ke barat. Nah, iya. Itu sih di timur ya, Bu. Iya. Jadi sing ono. Lah kan dulu, Bu. Dulu kan Pak itu motor, kan daerah pariwisata. Kalau di Bali. Iya. Itu kayak rupa sama warna-warna tuh di ngekek-ngekek. Wong orang barat rambut aja pakai pakaian begitu udah ini ya, udah cuek ya. Kue ternyata mau nganu, malam. Yang pada naranil itu sedang di rumah selake. Itu tidak tanteku. Oh jadi suaminya itu orang Malang. Suaminya itu Sela Marsia. Eh siapa di sini? Sela apa? Sela Marsia. Sela Marsia. Oh, suami itu orang Malang. Wes katanya sudah serius. Dan gimana Malang? Oh, mamae Cina, papae ono nang Jodi. Oh, itu bocah wong Bali. Oh, tak karo wong Semarang. Ora. Pandangan dhewe iki nang Jeda. Oh, saya lagi pernah ning ngono. Oh, omae kono. Iya. Di Bali mikir. Apa iya, hai Rizky, Rizky Febian tuh loh, anaknya Kang Sule, anaknya Sule. Oh iya, Sulenya juga udah nikah lagi? Enggak, dia rujuk lagi sama rujuk. Sama Natalie. Natalie, oh mau rujuk lagi. Natalie siapa? Natalia. Rujuk mana nih? Rujuk lagi. Lah Rizky Febiane sama siapa jenenge? Mahalini nikah masuk Islam. Saiki sing lagi tenar lagi trending ki putri sapa wingi sing yang buta itu yang dapat tuh dapat golden booster itu booster toh putri sapa jenenge putri Adrian putri Ariana tapi buta ya nah yang buta itu sampai dia dapat apaan Bu? Dapat itu tau apa golden booster kalau enggak salah itu. Oh, dapat golden booster itu. Oh, putri Ariana, Ariani apa Ariana itu. Dirajang itu tapi cuci ya. Putri Ariani. Pak Jamis memang antu. Aman. Bu kapan? Siapa Bu? Kita ning YouTube Lek Damis memang antu. Antu tenan. Nah, anake Tolek Damis tau Dimas Jenal. Dimas Jenal meh. Jenenge Dimas Jenal. Jenenge Dimas Jenal meh mantu meh nikah Rate Mbak Rate Indah Rate.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok wangi? Wangi. Wis cantik wangi. Habis mandi ya? Udah mandi ya cantik. Udah datang baru. Halo. Enggak apa-apa. Kasih ke sini enggak apa-apa. Iya, ini lagi semuanya. Prabu yang terkelihatan. Udah, ini titik. Kebaikannya lebih itu lebih dari memeknya. Kebaikan. Kanjeng Seronto. Tak koni, ono gempa iki tak kira ora wis mimpi. Papa kirinya plus banget, Bu Bayu mana kerasa kayak ngono. Gede, gede. Ora sih. Enggak. Sendok iki ora kroso. Jam 12 kan yo sudah tidur pada bubuk. Yo wis lah. Wis mimpi to, Mbak. Aku kan ngantuk. Pada sana pintu. Kenapa? Sudah kelihatan. Enggak usah disorotin. Cintu. Ayo Bu Yoto, ayo. Ngomongnya begitu. Mama tak? Enggak, itu ngapak-ngapak gitu kan? Memang daerah kono. Tegal. Tegal berarti. Ini lho. Jadi logatnya lucu ya. Ngapak-ngapak. Sama lagi ada uang gansal minggu. Aku saya kudu bisa nih. Kan tonggone Durianto nek dicikuke pelem aku wis deben kok Om Heru sing nyambel gawe rujak karo belakang iya jaluke pinter masak pinter ampun Ki kali ngene iki ya Ki ngono cedak Bu cedak pitung menit tok oh dulu Pak piye wah, ngono kuwi dimuasak to ngono-ngono kuwi. Karo mertuane, mertuane. Mertuane. Ora. Dadi Mbak Yu ki jentek-jentek dadi cino ngono. Rukun ngono ku. Lah. Karo wong dadi tateknya. Lah bar iki ngene Bu. Kan pertama mangkat. Pertamane kan tanggal 1. Ternyata Maret amun Maruf amin. Tekan marah Maruf. Nah, balik nek itu Maruf. Maruf amin. Maruf kan Cirebon. Maruf apa Maruf amin. Maruf amin. Maruf amin. Masa nek mejer pengelalan. Kan panas to guru poso. Iki cek ini. Cek iki aku nek mobil. Baru pateh mobil. Kondur di. Iya kondur di. Kondur. Kok kondur, kondur. Mungkin. Niko, Pak D. Buka. Tapi ternyata iya kondur. Kenapa tutup saken mawon. Maka itu tidak terbogor. Dan salinnya biar. Bawanya salin kan keliru. Iya. Bawa rak keliru. Lanjut. Aku lanjut Bu. Soal salin sembarang lah aku. Iya. Terus aku. Kaca itu mas dirodok Bu, man-man. Aku bayar rutin, bingung ngikik-ngikik, terus mau loro. Biar kuih.
dimasak, dia pintar ya. Aku tinggal dulu anak itu dibawa di Niko Bebek. Karena anak si Dono engkau dapat hidup ngomong efek itu. Dia mendekatkan dia, wih. Aduh, bantengmu ya, gak tak pergi. Dan dia pintar ya. Masa aku ngomong, tenang dimasak itu. Orang ada yang tahu. Diung dah. Dibuka mbek wong buka padha mung teke tapi mahasiswa Indonesia dan balik mau di masih tuh mau disaru mau ada isin gitu ada ini Perancis so ngene sepadal dek iso kira nang aku lek kuat yo ngono ini balik jalan bule ya bule. Tak ana tertib bule. Oh nek putrane Buprin nimbali jenengan iki bule sedulur. Bule oprate semua. Nggih dalem nggih mboten alus. Ceng mulai saka hadi, saka sapa iki salah kaprah. Tapi basa lho anak-anaknya Buprin. Dadi undang aku Mbak, Irin Mbak. Nenek. Irin Mbak Tuti. Nenek. Dulu iki ngono ngerti. Lah iki Paren. Paren ya padha Mbak. Mbak ini ya Mbak, yurak ngandani tapi aku mau dudang Oma lho Mbak Tuti Oma Mbak Tuti Mbak Tuti Oma Wiwin besok ya bintu-bintu joget ya Bu ya jangan joget lho kayak dan iya memang kudu hati-hati iya ya. Dari Ustaz bagaimanapun yang namanya uang haram, uang yang tidak bukan haknya kita itu tetap kalau jangan diambil dimakan apalagi bawa pulang buat anak istri. Iya. Aduh. Itu dimakan anak mau sekolah orang jadi tidak berkah. Orang berkah. Iya. Iya betul itu. Ya, benarnya. Iya. Tapi mau ngedan. Tapi ngerti mana yang baik mana yang oh iyalah. Soalnya bapakku yang sedang jadi mau aku nih anu, dia tuh lumayan mau nih aku balik nopo. Pintar-pintar sang desa kan balik kok ke desa popo lek kok kan taruh di bawah aku sih tapi pelosok kecil banget kecil urus toh ya enggak tahu bukan time ya aku nonton aku sak bareng-bareng kok lurah guru polisi 11 iya 11 sakit ya Allah oh sampai dedel duel atau berarti iya tersangkut jangan Sampai bapak makan itu sudah ngantuk, sudah capek guys sama ngomong kita sudah sampai di sini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.